Alhamdulillah al-wahidil ahad al-bardis somad alladhi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad afdalul makhluk bil hadad wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa bil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa sabiyyuhu wa khaliluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddir lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam di pagi hari ini kita di dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita berkumpul di majlis tahlim, majlis zikir, istighfar. Allah Subhanahu wa taala pilih kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita, Allah izinkan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari nikmat Allah yang besar diberikan kepada kita semua yang hadir di pagi hari ini. Yang kita hormati guru kita Al-Habib Ismail bin Zaid Al-Kab, doakan beliau banyak umur, sehat walafiat di dalam berdakwah, di dalam memberikan tausiah, di dalam mendidik, dan juga tidak lupa kita mendoakan ustaz kita Ustaz Helmi Ariwibowo. Mudah-mudahan Ustaz Helmi panjang umur, sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala beserta rekan-rekannya Toyo dan juga yang lain-lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu dari nama-namanya. Begitu juga orang tua kita yang hadir di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, kabulkan semua hajat-hajatnya dan solehkan anak-anaknya, solehkan istri-istrinya. Ibu yang hadir di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan badan, sehat semuanya jasad kita,
dikabulkan semua hajat-hajat kita, diampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, kenapa kita ini mengadakan acara maulid. Setiap tahun kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan kita. Manusia tapi tidak sama dengan kita manusia. Jadi kita harus mengenang kembali. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati hari kelahirannya. Kalau kita diperingati apa? Hari kematian. Enak gak yang diperingati hari kematian? Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati hari kelahiran. Ya. Ini orang kalau memperingati hari kelahiran bahagia tidak? Bikin tumpang tidak? Bikin tumpang, ya. Bikin acara senyum-senyum. Tapi kalau memperingati hari kematian, serem tidak? Serem. Ya, nah, di antaranya itulah beda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi yang diperingati hari kelahirannya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar? Manusia tapi tidak sama seperti manusia. Supaya kita kenal, supaya kita tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia. Tadi sudah dikatakan oleh Habib Ismail, kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan alam semesta. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan bumi dan langit dan planet-planet. Maka alangkah agungnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya, manusia banyak, ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia tapi tidak sama seperti manusia. Dari sifat-sifatnya, dari bentuk tubuhnya, wajahnya, wajah yang sangat tampan, dari ucapannya, dari akhlaknya, semuanya tidak ada yang bisa andingi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disifatkan basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Dari sifat kasih sayangnya, dari akhlaknya, dari bentuk tubuhnya, dari gantengnya, semuanya tidak bisa menandingi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita setiap tahun mengadakan acara Maulid
maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita kenal orang yang paling mulia, orang yang paling agung, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Bu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keringatnya itu sangat wangi. Keringatnya itu lebih wangi daripada minyak misik kasturi. Minyak misik yang paling mahal kalah dengan keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita ada enggak keringatnya yang wangi? Bu, ada enggak keringatnya yang wangi? Apalagi enggak pakai obat kelek. Ya. Keringatnya masyaallah, masyaallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keringatnya wangi. Kalah minyak misik itu. Dahulu ada seorang ibu yang didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya. Dan Nabi Muhammad duduk di situ beristirahat. Akhirnya Nabi Muhammad berkeringat kering di wajahnya. Seorang ibu tersebut mengambil wadah kecil. Diambil wadah, diambil keringat tersebut. Setelah bertahun-tahun wadah tersebut, keringat tersebut sudah diambil, 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 dipakai, dipakai, dipakai. Dia mengadakan acara pernikahan. Diadakan acara pernikahan daripada keluarganya. Akhirnya di keluarga tersebut dipakaikan, yang mana wadah tempat keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma ditempel-tempelkan saja ke baju dari mempelai tersebut yang sedang menikah. Semua yang hadir kebingungan. Ini minyak wangi dari mana? Padahal ya, kalau keringatnya tersebut sudah ya mungkin sudah tidak ada lagi, tapi keringat itu hidup. Keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Minyak wangi tersebut terus berjalan. Minyak wangi tersebut terus menempel. Kebingungan yang hadir, kenapa? Alangkah wanginya bau minyak wangi yang dipakai oleh pengantin. Ini keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya wangi. Bagaimana dengan bau badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada seorang sahabat yang mana sewaktu sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Sewaktu naik ke atas mimbar, Nabi Muhammad berkhutbah, dan Nabi Muhammad telah mengatakan, kalau ada apa yang kalian belum puas kepadaku, maka katakan kepadaku. Kalau ada hutang piutang, kalau aku ada salah kepada kalian, maka katakan kepadaku. Akhirnya ada satu sahabat yang mengangkat tangannya. Ya Rasulullah,
dahulu pernah sewaktu kita pulang dari peperangan, engkau memecut kepada kuda kena kepada badanku. Aku ingin membalas, ya Rasulullah. Akhirnya terperanjat semua. Dari sahabat-sahabat melihat ini sahabat yang satu ini ada dendam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sedang sakit. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, memerintahkan kepada sahabat untuk pulang ke rumah, ambil pecut yang aku pakai. Maka keluarga Sayyidatuna Fatimah kebingungan, ada apa mengambil pecut ini? Kebingungan mengambil pecut, terus cucu pun Sayyidina Hasan dan Husain, ya sedih, ada apa ini mengambil pecut buat apa? Sampailah di masjid tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang mau memecut, yang mau membalas, dibukalah. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, dahulu aku enggak pakai baju. Dibukalah bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatan di perutnya, ya, yaitu menahan lapar. Ada beberapa tali yang menggantung, mengikat batu di perutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasihkan pecut tersebut kepada sahabat yang mau membalas. Sewaktu mau membalas, maka dia lemparkan pecut tersebut, dia peluk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget semua sahabat, bukan dia mau membalas, akan tetapi mau memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu dipeluk, bersentuhan kulit dengan kulit, bersentuhan tubuh dengan tubuh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man, siapa yanzur rajulun min ahlil jannah fal yanzur, siapa yang mau melihat seorang dari ahlil jannah, dari penduduk surga, lihatlah orang ini. Kenapa? Karena tubuhnya bersentuhan dengan tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat semuanya beranjak bangun memeluk tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tubuh kita, ya, ada jaminan enggak? Tubuh kita disentuh, ada jaminan enggak? Enggak ada. Ini tubuhnya Nabi Muhammad, kalau disentuh ada jaminan daripada masuk ke dalam surga. Kadar itu beda, ya. Beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubuhnya tidak pernah disentuh oleh lalat. Kalau kita pernah enggak disentuh oleh lalat? Ya? Bukan disentuh lagi, ya. Kalau kita tidur masuk lalat. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah muak. Tidak pernah muak. Ya.
Kalau kita sehari berapa kali mual? Pak, sehari berapa kali kita mual? Gak tahu, gak kehitung. Makanya Nabi Muhammad SAW basharun lakal basar, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Nabi Muhammad tidak melangkah satu langkah. Nabi Muhammad tidak pergi ke suatu tempat kecuali tempat tersebut ditulis di dalam sejarah. Kalau kita pergi kemana-mana, ada nggak yang mau nulis? Ada nggak? Nggak ada yang mau. Ya. Semuanya sejarah menulis kepada sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti selangkah demi selangkah oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu diantaranya putra dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab kalau keluar dari kota Mekah mau pulang ke kota Madinah bertanya Rasulullah, kalau pergi ke kota, pulang ke kota Madinah itu lewat mana? Jalannya dari mana? Keluarnya dari pintu mana? Sangat-sangat mengikuti, sangat-sangat mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar sampai mengikuti jejak langkah Nabi. Dia dengar Nabi kalau pulang ke Madinah, kalau di perjalanan ada rasa mau buang hajat, buang hajatnya di sini tempatnya. Akhirnya sampai-sampai ya pergi ke tempat tersebut, duduk sebentar sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat. Kalau kita ada nggak bu yang mau nyontoh kita? Ya, ada yang buang hajat di kali sana. Ya, siapa itu? Ya, sekalipun itu orang hebat, nggak ada yang mau. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai buang hajatnya pun diikuti dan dicontoh. Walaupun duduk sebentar. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyar, tidak sama. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak sama seperti manusia. Makanya di pagi hari ini kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tahu orang yang paling mulia, orang yang paling agung di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari paras muka, baik dari akhlak, baik dari sifatnya. Nabi Muhammad itu sewaktu keluar dari kota Mekah, sedih tidak bu? Sedih tidak pak? Sedih. Sewaktu keluar saja Nabi Muhammad mengatakan, laula, kalau bukan pendudukmu yang mengeluarkan aku dari kotamu, aku tidak akan keluar dari Mekah. Nabi Muhammad sedih sewaktu keluar dari kota Mekah. Nabi Muhammad terasa diusir, diancam, mau dibunuh.
tapi sewaktu menguasai kota Mekah, yaitu Fathul Mekah, menguasai kota Mekah, Nabi Muhammad tidak mengangkat kepalanya. Nabi Muhammad menaiki unta, menundukkan kepalanya. Sewaktu bertawaf di Ka'bah, Nabi Muhammad menundukkan kepalanya, tidak merasa dirinya sudah menang, tidak. Padahal musuh telah ketakutan. Musuh pun mengatakan al-yaumal hamah. Sekarang hari pembalasan. Nyawa dibayar nyawa, darah dibayar darah. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yaumal hamah. Sekarang hari kasih sayang. Alangkah mulianya makhluk, ya, yang lari, yang kemana-mana itu suruh kejar, ya, suruh balik lagi. Karena Nabi Muhammad telah memaafkan orang-orang kafir Quraisy. Tidak menyangka bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan mereka. Orang-orang Islam dibunuh. Orang-orang Islam yang ada di kota Mekah diputuskan badannya, seperti Sumayyah, ya, syuhada, seorang ibu yang bernama Sumayyah, tidak mau keluar dari agama Islam, diputuskan badannya, ditarik dengan tali kanan, ya, tarik dengan kuda, ditarik dengan kiri, diputuskan badannya. Sebagaimana ada satu sahabat yang bernama Hubaib bin Adi ini diputuskan badannya satu persatu oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Karena Hubaib ini tertangkap dari peperangan Uhud, diambillah Hubaib tersebut. Hubaib bin Adi, seorang sahabat yang tegar. Hubaib bin Adi tidak takut dibunuh. Saudara Hubaib bin Adi ini, sewaktu disalib, Hubaib bin Adi minta izin kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk sholat dua rakaat. Untuk sholat dua rakaat. Akhirnya sewaktu dia sholat dua rakaat, diizinkan Hubaib bin Adi, sholatnya dipercepat. Kenapa? Karena Hubaib bin Adi merasa takut nantinya orang-orang kafir Quraisy Mekah ini merasa ini Hubaib takut dibunuh, sholatnya dipanjangkan. Ini Hubaib takut dibunuh, akhirnya sholatnya dipanjangkan, akhirnya Hubaib dipercepat sholatnya. Akhirnya dia langsung balik lagi kepada orang kafir Quraisy Mekah tersebut, maka disalinlah Hubaib bin Adi. Dibunuhnya bukan langsung dibunuh Hubaib bin Adi, diputuskan satu persatu tangannya. Sampai-sampai di situ ada sahabat yang bernama Sa'id bin Amr Al-Hujam. Ini Sa'id masih kecil. Sa'id bin Amr melihat kepada Hubaib bin Adi. Sa'id bin Amr melihat
bahwasanya alangkah beraninya Ubay bin Adi tidak takut, mau dibunuh, mau dipotong apapun tidak takut. Setelah banjir darah di tubuh Ubay bin Adi, maka orang-orang kafir Quraisy Mekah menyatakan, wahai Ubay, atarbo anna Muhammadan maka wa anta tarbo fi baitika wa ahlika. Wahai Ubay, ridho gak engkau kita gantikan posisimu yang mana tempatmu tersebut digantikan kepada Muhammad, digantikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau duduk di rumah bersama keluarga dan anak istri. Maka apa jawaban Ubay? Wallahi la arbo, wallahi la arbo, demi Allah aku tidak ridho. Nabi Muhammad tertusuk duri, jangankan terputus-putus badannya. Maka di situ ada satu sahabat yang bernama Sa'id bin Amr al-Humam, melihat Ubay yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau posisinya digantikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan digantikan posisinya, tertusuk duri pun dia tidak ridho. Dari situlah ma'asyiral hadirin, Islamnya Sa'id bin Amr al-Hujan. Setelah itu dia keluar dari kota Mekah, pergi ke kota Madinah, masuk Islam. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari banyaknya, dari macamnya kezaliman, pembunuhan, akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan al-yawm yawm marhamah. Sekarang hari adalah hari kasih sayang. Bukan hari pembalas, bukan hari pembalas. Maka dari itu beda dengan kita. Ya, tidak sama dengan kita. Ya, berapa banyak perbedaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berkumpul di sini di pagi hari ini memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk mentauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengidolakan seseorang makhluk siapapun, kecuali idolakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah perintahkan kita jangan idolakan makhluk siapapun, kecuali idolakanlah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohlah makhluk sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bersih, manusia yang paling suci, tidak punya dendam, tidak punya sifat buruk, tidak punya kepingin orang susah, tidak. Nabi Muhammad orang yang sangat mulia,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perangainya sangat mulia, akhlaknya sangat mulia. Tidak mau memalukan orang lain. Pernah diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh perempuan Yahudiyah yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan Yahudiyah datang membawa satu buah jeruk. Membawa satu buah jeruk dikasihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ingin ya engkau makan semuanya di hadapanku wahai Muhammad. Di hadapan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai akhlak yang mulia mengabulkan hajat daripada perempuan yang mulia yang sangat benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibukalah satu persatu jeruk tersebut, dimakanlah satu persatu jeruk tersebut sampai habis daripada permintaan perempuan yang mulia. Akhirnya pergilah wanita Yahudiyah tersebut. Setelah pergi wanita Yahudiyah yang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kenapa engkau tadi makan satu jeruk sendirian, tidak membagi kepada kami? Engkau tidak pernah makan sendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah, sesungguhnya jeruk tersebut sangat masam. Kalau aku bagi kepada kalian, kalian akan marah kepada perempuan Yahudiyah tersebut dan kalian pun akan memarahinya, dan aku tidak mau membuat malu seorang perempuan Yahudiyah. Ada enggak, Bu, sifat manusia yang seperti itu? Susah enggak mencarinya? Susah. Ya. Kita kalau bisa dibela, ada yang bela. Ini orang jahat ini. Ya. Ini harus dibalas ini. Manusia tapi tidak sama seperti manusia. Kalau kita mencontohnya, mengikutinya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada manusia seperti itu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbunallah." Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengucapkan kepada umatnya, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni," ikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti jejak langkahku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullah
maka kalian akan dicintai oleh Allah. Kepingin gak kita dicintai oleh Allah? Kepingin, ya? Hanya orang gila yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kepingin dekat dengan Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dari sifatnya, baik dari akhlaknya. Tidak ada yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ikuti, kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semampu kita, bisa kita mengikuti, mentauladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari akhlaknya, baik dari langkah-langkahnya, baik dari sunnah-sunnahnya, kita mengikuti sedikit demi sedikit apa yang kita bisa, yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita lihat tempat ini, Darul Muntazam, yang belum, masih banyak kekurangannya. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita bisa, tenaga kita, kita bantu dengan tenaga. Pikiran kita, kita bantu dengan pikiran. Apa yang kita bisa, dengan harta kita, kita bantu dengan harta kita. Ini baru namanya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat ini tempat, ya, sumber untuk menjadikan kadar, kadar pengikut-pengikut, kadar jundun, yaitu pasukan-pasukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa, kita ikutkan, kita donorkan. Sebagaimana Ummu Sulaim yang punya anak kecil umur 10 tahun yang bernama Anas bin Malik, dia datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang berbondong-bondong membantumu di dalam berjihad menegakkan agama Islam. Yang punya kuda memberi kudanya, yang punya tombak memberi tombaknya, yang punya makanan memberi makanannya. Kalau aku adalah perempuan tua, gak punya apa-apa, perempuan biasa, cuma punya Anas bin Malik yang kecil. Anas ini umurnya 10 tahun, ya Rasulullah, ambillah untukmu, dijadikan pembantu. Cuma dikasihkan untuk apa? Untuk jadi pembantu Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Qadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asra sinin walam yagul." Aku telah menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau aku salah. Lima taf'al, lima tasna'u. Kalau aku salah dalam melakukan sesuatu, kenapa aku lakukan? Tidak pernah. Kalau aku disuruh, diperintahkan, aku tidak sampaikan. Tidak pernah Rasulullah. Kenapa tidak kau lakukan? Apalagi untuk membentaknya. Inilah namanya basyarun lakal
terbasar. Kalau kita ya, kita nyuruh enggak pergi ya, pembantunya dimarahin tidak? Bu, ya, ini baru dapat pembantu, baru bisa beli pembantu, ya, baru bisa bayar pembantu. Pembantunya malas, pembantunya enggak melaksanakan kerjaan rumah, ya, habis kita marah, habis kita marah, percuma kita bayar pembantu. Pasti kita bilang begitu, betul tidak, Bu? Bu, ya? Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun Anas bin Malik, ya, berhikmah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan apapun pernah tidak dilaksanakan, tidak pernah marah. Alangkah mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang kita bisa bantu ya, untuk kemajuan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mengantar pulangnya Mu'az bin Jabal ke kota Yaman, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Mu'az, la'ayyah diaka rajulan wahida khairun laka minat dunia wa ma fiha. Jikalau engkau wahai Mu'az bisa berdakwah, bisa mengajak orang satu saja kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan lagi di desa Cangkrang. Ya, desa Cangkrang ini berapa hektar? Semuanya. Ya, ini kabupaten. Kabupaten Bogor. Kecil. Ya, kalau dilihat dari peta ketemu enggak? Bu, Pak, kelihatan enggak? Kelihatan. Ya. Kalau pikir saya enggak kelihatan. Ya. Kalau di bola dunia itu kelihatan enggak desa Cangkrang? Enggak kelihatan. Ya. Kenapa? Sangat kecil. Ya. Enggak ada apa-apanya sama dunia dan seisinya. Ini di sini tempat untuk menghafal Quran. Di sini tempat untuk belajar ilmu syariat, ilmu agama. Siapa yang tidak mau andil kepada Ustaz Helmi? Kita enggak mampu mau beli ya, tanah yang hektaran. Kita mampunya beli semen, ya kita kasih semen. Ya, kita mampunya beli apa? Ya, kita mampunya beli paku, ya kita beli paku. Ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah orang tersebut yang membangun, bukanlah orang tersebut yang paling besar dananya, tapi orang yang betul-betul dari hatinya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita. Kita perbaiki niat kita. Tujuan kita hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepingin dapat ridhonya Allah, kepingin dapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata' Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Paman asoni bakat asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Dan patokan kita adalah, sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti, kita contoh, kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa, kita ajarkan kepada keluarga kita. Apa yang kita dengar, kita sampaikan lagi dari kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kepingin dapat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma arham khulafai. Ya Allah, sayangilah khalifah-khalifahku. Allahumma arham khulafai. Allahumma arham khulafai. Ya Allah, sayangilah khalifah-khalifahku. Maka sahabat-sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah, wa ma khulafa'uka ya Rasulullah? Alladhi ya'tuna min ba'di wa yarwuna ahadithi wa yu'allimuhan nas. Khalifah-khalifahku itu yang datang setelah aku. Ya aku Nabi Ba'di datang setelah aku dan meriwayatkan hadis-hadisku dan mengajarkan kepada manusia. Kepingin tidak dapat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kepingin enggak jadi khalifahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak harus kita duduk ya, belajar lama-lama, duduk di majelis taklim pun kita pulang apa yang kita dapatkan kita ajar, kita ajarkan. Dapat kita doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu pelajaran dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla isna asyraqah. Salat sunnah isna asyraqah fi kulli yawm banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat setiap hari, maka akan dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di dalam surga. Ibu-ibu kepingin punya rumah di dalam surga? Pak, kepingin? Ya, kepingin gak punya rumah di dalam surga? Sholat 12 rakaat. Sholat 12 rakaat itu sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya, sebelum subuh 2 rakaat. Berapa semuanya? 12 rakaat. Ya, maka dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah di dalam surga. Ya, bukan rumah di desa cangkrang. Ya, rumah di dalam surga itu ya, gak ada batasnya, gak ada. Besarnya itu gak ada besarnya menurut pikiran kita. Di dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu turun ditanya bagaimana surga? Mala ainun ra'at wala udhunun wala udhun sami'at wala
di dalam surga itu, Bu, ya, mata ini enggak pernah melihat indahnya dalam surga. Di dalam surga itu, kuping ini enggak pernah mendengar indahnya suara-suara di dalam surga. Di dalam surga itu, hati ini tidak pernah terlintas bagaimana indahnya surga. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ditanya apa? Siapa yang mau? Ibu-ibu mau gak? Bu, mau gak? Ya, gak punya rumah tapi punya rumah di dalam surga. Kalau setiap harinya, ya, satu kali berarti punya rumah sah. Kalau satu bulannya 30 hari berarti punya rumah 30 berarti ibu-ibu sudah bangun perumahan di dalam surga. Betul tidak? Ya, bangun perumahan. Ya, enggak usah bingung-bingung lagi pakai surat-surat, enggak usah. Jaminan langsung dari Allah Subhanahu. Kita ajarkan anak-anak kita, kita didik anak-anak kita dekatkan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka nantinya lebih kenal daripada pendidikan-pendidikan yang lain yang tidak mendidik mereka, yang tidak meletakkan di dalam hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengadakan maulid ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita hidupkan lagi syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad, saya taruhannya. Siapa yang menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya taruhannya. Itu hasil daripada maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi dijelaskan, ya, oleh Habib Ismail, ada orang banding-bandingin Nabi Muhammad dengan Soekarno. Ya, pantas tidak, Bu? Ya, orang ini kira-kira orang ini waras tidak? Jangankan Soekarno, ya, sama nabi-nabi dan rasul tidak sebanding, apalagi sama Pak Karno. Ya, jadilah kita pasukannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita nantinya di bawah naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan diri kita ini bagian dari orang-orang yang mau menghidupkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pencinta, pengagum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang mengagungkan ini, mengidolakan ini? Ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya. Ya, senang dengan orang ini, ya, mukanya begini senang, ya, ada manfaatnya tidak? Tidak ada manfaatnya. Coba kalau kita baca maulid, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matanya itu, ya, alisnya itu seperti pun, ya, hidungnya itu seperti alif, ya, wajahnya itu, ya, pipinya itu lembut, ya, enak dilihat, dibayangkan, ya, rambutnya, ya, lurus, ya, kadang di kuping, kadang sebahu. Majelis
yang mana menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada seorang imam, diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal, yang bermazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal ini seorang yang alim, murid daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari dia keluar dari kampungnya berdakwah ke kampung-kampung sebelah. Akhirnya kemalaman masuk ke masjid. Di masjid tersebut dia mau istirahat karena sudah kemalaman. Imam Ahmad bin Hanbal suatu masuk dalam masjid mau istirahat, tidak boleh oleh marbot masjid. DKM masjid marah. Di sini bukan tempat tidur, di sini tempat sholat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ya diusir. Imam Ahmad bin Hanbal nawar, kalau enggak boleh tidur, aku duduk. Ya, enggak boleh. Kalau enggak boleh duduk, aku berdiri sholat. Sholat terus di sini. Enggak boleh. Akhirnya ada tetangga masjid tersebut, ya, lanjut Bu, katanya 5 menit lagi Bu, ya, saya kepala Bu, jauh-jauh dari Bandung, kalau ceramahnya cuma 5 menit, ya, kepala cak. Paling capek kita, tapi jangan nggak dihargai, nggak diamalkan, ya. Akhirnya tetangga masjid tersebut mendengar ada apa yang ribut-ribut di masjid. Datang tetangga masjid tersebut, dia nanya ada apa ribut-ribut di masjid. Ini mau tidur di masjid, ya sudah apa? Mau tidur, mau duduk, mau berdiri, ya, ini kan bukan tempat istirahat, ini kan tempat ibadah. Akhirnya tetangga masjid tersebut ya mengatakan, sudah kalau begitu gak bisa tidur, gak bisa duduk, gak bisa berdiri, di rumah saya siapkan untuk istirahat. Ya, ini tetangga masjid lebih baik daripada marbot masjid. Ya, diajak ke rumahnya, disiapkan. Setelah disiapkan tempat tidurnya, ya, maka dipersilahkanlah tamu tersebut untuk istirahat. Dipersilahkan untuk istirahat. Malam-malamnya dia mau tidur, ya, mendengar suaranya apa Bu? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Akhirnya tamu tersebut gak bisa tidur. Tamu tersebut bangun. Tamu tersebut bangun. Setelah bangun, dia menuju ke tempat suara. Sewaktu menuju ke tempat suara, dia lihat yang punya rumah sedang apa? Sedang bikin roti. Yang punya rumah sedang ngadon roti. Sambil ngadon roti, sambil istighfar. Ya, nah ini boleh dicontoh Bu. Ya, jangan sambil masak sambil nyanyi. Ya, sambil masak sambil istighfar.
istighfar. Sambil ngadon roti sambil istighfar. Maka tamu tadi datang melihat. Tamu tadi bertanya langsung, hajat apa yang belum kamu dapatkan? Jadi ditanya dulu, ini setiap hari engkau melakukan ini? Iya betul. Setiap ngadon roti engkau baca istighfar? Iya betul. Ditanya lagi, hajat apa yang belum kamu dapatkan? Maka si tukang ngadon roti tersebut mengatakan, semua hajat sudah saya dapatkan, sudah dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu belum. Apa? Saya ini mengidolakan orang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Katanya dia orang yang alim, katanya dia orang yang soleh, katanya dia orang yang wali min auliyaillah. Saya kepingin sekali bertemu kepada orang yang bernama Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun langsung mengangkat kedua tangannya. Akulah Ahmad bin Hanbal. Dipeluklah akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Sebab istighfar. Maka dari itu beruntung kita di pagi tadi yang cepat datangnya, ya, membaca istighfar bersama Ustaz Helmi tadi, ya, kita ibtihal, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak dosa kita, berapa banyak kelalaian kita, berapa banyak telah kita lalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita keluar dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun dari majlis ini, Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan biji ketaatan, tunas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengharap ridha-Nya Allah, selalu berharap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat, la ta'atul makhluk li maksiatil khaliq. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh taat kepada suami, tidak boleh taat kepada guru, tidak boleh taat kepada makhluk kalau gurunya, kalau suaminya, kalau makhluk tersebut memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau makhluk tersebut mau menjerumuskan kita, mau menyalahi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, irham jami'al muslimin. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma farrij 'anna wal muslimin, Allahumma farrij kurubal muslimin, Allahumma arhamna jami'al muslimin, Allahumma ahdi kalimatal mu'minin, Allahumma ahfadna wal muslimin, Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, farrij kurubana wa farrij kurubal muslimin. Jauhkan daripada kesedihan-kesedihan di hati kami dan kesedihan-kesedihan orang-orang muslimin. Angkatlah derajat kami ya Allah, dan angkatlah derajat muslimin dan muslimat. Kabulkanlah semua hajat-hajat kami ya Allah, dan hajat-hajat orang-orang muslimin dan muslimat. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Dan anak-anak didik daripada Darul Multazam, jadikanlah anak-anak yang bermanfaat,
bermanfaat bagi dunia, bermanfaat bagi di akhirat, bermanfaat ilmu-ilmunya, menjadi anak-anak yang penggembira hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.